apa? Barang bandar busuk, silap tu. Kita siap cuci, siap pewangi untuk anda dapatkan pakai terus tanpa basuh lagi. Adakala, kesemuhan untuk mendaki tergantut bukan kerana faktor ketinggian tetapi dek kerana harga pakaian yang mahal dan sukar mendapatkan saiz yang sesuai. Ekoran pernah beberapa kali berdepan pengalaman sebegitu, anak muda dari Keluang, Muhammad Taufik Sarudin, tekad untuk menjual pelbagai pakaian dan kelengkapan mendaki terpakai. Bagi mendapatkan pakaian, peralatan berkaitan aktiviti outdoor ini sangat-sangat mahal jika kita beli baru dan berjenama. Dan alternatifnya kita membeli secara terpakai daripada Korea, Jepun dan juga Amerika. Jadi pakaian-pakaian yang terpakai ini sangat-sangat berkualiti, original. Kesungguhan Muhammad Taufik wajar dipuji kerana beliau bukan sahaja menjadi peniaga muda tetapi juga mampu memperoleh pendapatan sehingga 5 angka. Bandar hiking Keluang yang terletak kira-kira 8 km dari Gunung Lambak di Keluang menawarkan pelbagai pilihan kelengkapan seperti kasut, beg gunung dan jaket sukan pada harga serendah RM10 hingga RM200 setiap satu. Muhammad Taufik mula berniaga pada 2013 di beberapa lokasi kumpulan orang ramai termasuk di Pasar Malam sebelum membuka kedai 2 tahun lalu. Malah beliau turut menerima bantuan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional. Bagi memastikan perniagaan yang memerlukan modal pusingan antara RM10,000 hingga RM15,000 sebulan itu berjaya, Muhammad Taufik juga mengambil inisiatif menjual menerusi media sosial terutama TikTok. Pada permulaannya, kita sangat susah menjual barangan pendakian ini sebab di Keluang pasarannya sangat terhad dan juga golongan pendaki ini kurang di Keluang. Cabaran yang paling besar kita hadapi sekarang adalah mendapatkan stok pakaian lah, kerana dia sangat-sangat terhad dan menjadi permintaan yang tinggi di Malaysia dan juga Indonesia. Saya sarankan bahawa usahawan muda untuk terus konsisten. Okey, kebanyakannya memulakan perniagaan ingin cepat kaya, ingin cepat berjaya. Dan sebenarnya itu satu tanggapan yang salah. Yang penting di sini adalah sentiasa konsisten dalam membuat pemasaran dalam berniaga.